Hai, jumpa lagi dengan saya dari tim Yogyakarta Taxidermy. Hari ini saya akan mereview seekor burung makau jenis Harlequin dari Yogyakarta. Sini bisa dilihat ya. Ini setelah proses finishing ya. Dan untuk proses bagaimana caranya untuk membuat aletan seperti ini bisa disimak di video-video kita yang lalu tentang cara pengawetan burung. Jadi caranya kurang lebih adalah sama. Dan di tempat kita cara mengawetan tidak hanya disuntik atau dioles, tapi harus kita bedah untuk kita buang organ dalam, daging, dan berikut tulangnya, kecuali tengkorak kepala dan telapak kakinya. Oh ya, untuk mata dan otak harus kita keluarkan, sebab bagian mata dan otak itu tidak bisa mengering meskipun sudah diberi obat ya. Ini hasil setelah melalui beberapa proses seperti pembedahan, pencucian dengan disinfektan, dan perendaman dalam cairan formalin selama 3x24 jam. Ya, setelah itu kita akan angkat lalu diangin-anginkan. Diangin-anginkan, setelahnya kita akan merangka dan memberi isi dakron. Di sini kita menggunakan dakron sebagai isinya, karena dakron itu teksturnya lebih ringan dan bisa mengembang dengan baik. Nah, ini hasilnya ya, bisa dilihat. Saya akan angkat. Ini untuk bagian kaki ya. Bagian bawahnya kita menggunakan cor dengan resin ya, untuk menopang berat tubuh hewannya agar bisa berdiri dengan baik. Oke, nah, untuk pertanyaan akan kita buka bisa di kolom komentar, bisa di DM lewat IG ataupun via WA ya, seperti di tertera di sini. Kita punya fanpage Facebook, Twitter, IG, atau langsung chat ke WA kita, insya Allah akan kita balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita baru saja kedatangan satu ekor burung jenis makau. Ini yang jenisnya green wing, bisa dilihat di sini, dari Yogyakarta. Ini bisa kita lihat dalam kondisi sudah mati ya. Hari ini kita akan melakukan proses yang pertama, yaitu proses pembedahan. Bisa disimak video kita. Pertama-tama kita akan bedah bagian dada ya. Nah, di sini kita akan buka di bagian tulang lunaknya itu. Ini prosesnya ya, setelah kita bersihkan. Kita lihat bagian dadanya, ini sudah kita ambil. Nah, ini bagian paha dan sayapnya. Untuk sisa-sisa daging di tulang sayapnya ini akan kita gunakan disuntikkan dengan cairan formalin. Juga untuk telapak kakinya
karena bagian ini sulit untuk dibedah. Untuk proses lanjutan, dia akan kita bersihkan dengan disinfektan. Lanjut kita rendam dalam cairan formalin selama 2 kali 24 jam.